Melo tuh enak dolan. Oke, dadah dadah dihit. Aja hutan no. Angkat. Ada hutan di situ ya guys ya. Pan ngonten kok. Anak panggilan dandan anu apa jenenge revo injeksi karo masang bubutan wingi dari masang prokes suaranya jelas apa rak ya, semoga baik jelas ya. Yang orang ngetes langsung colok, langsung on, bye. Bismillah. Aku dan yang kayak yang gerimisnya kerep ngidul dah penter, berarti insya Allah aman ya guys, ora udan. Niki bar udan gede. Hey! Maju kerep guys, Dek. Barang apa karo Pak Turman? Karo Pak Turman apa bareng? Iya. Udan. Banjir kali ini. Itu tadi pelanggan ya guys ya. Pelanggan saya biasa panggil keliling pulang kerja kayaknya. Terus tadi yang saya telaksonin juga itu sama.
pelanggan guys. Desa Cikublok guys. Yus. Tiba-tiba ngeriting. Salib. Masuk gembrong. Gembrong ya desa Rawaeng juga. Apa gembrong dewek ya? Merapati apa? Paham nyong. Suara gerimis guys, terang. Tapi ya siang sitik-sitik. Tapi makin kesini makin jarang ya, makin jarang. Orang kayak Miki pas nang wangon tuh mantan kerep. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek, siap. Biasanya lunyu kene-kene akeh lempung. Mari gili guys. Wah, kita lagi bersih. Biasanya truknya nggak wani lemah, metu pada tiba. Jadi ceritanya sore ini masang blok hop Jupiter set. Kemarin transmisinya dol. Sudah dibubut, sudah beres. Ini tinggal masang. Kemarin datang ke sana itu sebenarnya bukan dandan sih, mampir ya dolan. Ternyata adalah motor sing didolani udrat busine dol ya, jadi ini bongkar sekalian. Tadi siang tak bubut. Terus sekarang sudah jadi, ini tinggal dipasang nanti sore. Kemudian tetangganya juga WA minta di servis sekalian nanti pas sudah sampai. Jadi ada dua pasien Jupiter sama Revo injeksi. Kita lihat seperti apa nanti ya Revo ne. Servis dok apa anu dengan trouble. Apa maning truk? Wah, gardane bodol.
belok kiri di sini guys. Ini Klesem, pertigaan Klesem. Bakul gembus spray. Mantap sangat sangat mangan artis-artis mangan gembus spray itu tak boleh. Putih nentong dan. Ini jalur ke desa Karangkemiri ya guys. Sudah dicor. Wis pokoknya. Pokoknya cilik. Gigi pira kayak gitu loh, gigi loro. Kayaknya tak gigi loro. Sepedone langkah indikator gigi ini guys, jadi marai bingung. Orang kayak Supra sing ik apa sing lawas lah, malah aneh ya guys. Supra Fit malah langka guys. Wah, gigi telu mi guys, kayak gigi loro. Nggak gigi loro ngeder. Gigi telu penak, tapi abot. Kayak gigi papa. Tikungan ini namanya tikungan Turki. Zaman nyong cilik jare angker. Tapi nyong ora tau menangnya apa-apa nang tikungan kene, guys. Jenengane tikungan Turki, guys. Mbuh ngapa dijenengi kok Turki? Tak tahu. Buat gigi telu ya guys, ngedapain nang desa udan jeblok ora udan banyune angel ngangsu guys, berutan lagi jeblok lunyu lemah pada nempel nang ban. Grandong, this is Grandong. Mesin Vega. Keras mbak, lalala. Nyong orang teh yang itu nak motor metik kayak alon-alon. Sedangkan nyong gigian kudu pergi gigi mbak. Kas banget lele lo, malah mandek. Nah ini namanya desa Karangkemiri ya. Desa di mana saya lahir. Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, guys. Kia sekolah SD nyong, guys. Sekolahane zaman nyong cilik. SD Karangkemiri 02. Tapi wong pada ngarani Impres. Impres
nggak tahu kenapa ya, impres SD02 impres. Alhamdulillah orang kudanen, kamerane aman. Nyok tuh 500 mbok kudanen. Mantel mah enggak wah. Tapi ngedap balik lebokna kamera. Maring casing air, guys. Oh lah ya kelalen kon enggak woli bekas ngoramane kelalen. Gigi lorok. Ya abot. Gigi siji. Andai gue kira mana telepon. Kan gak wali bekas kok kelalen. Lewat kebon. Jaman yang silik kerusakannya kebon mana guys. Oleh di jambu ngeliati pelem kok kayak keratakan lah. Jongis balik ya burung ngedek. Wah dalannya lunyu guys. Kayak guys ngerutan ngeramilnya ceprik lunyu. Nyong wingi tiba nang kene guys, mlebu ngene kepleset. Mantap. Oke, oke. Mlebu pol. Pol wae pol. Yes, kene wae. Set. Sing ora ambles. Set. Sip. Kita sudah sampai, guys. Manuk wae manuk. Aja dongkar. Hah? Aja dongkar. Guys, sing ndek motor, guys. Halo. Ki ya motor e, guys. Ya. Sudah dulu, nanti lagi.